Yang juga jadi sorotan, saudara, selebritas Nikita Mirzani mendatangi Pengadilan Negeri Serang untuk mengajukan banding untuk menguatkan vonis bebas dirinya atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan ITE. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang memvonis bebas Nikita Mirzani usai saksi pelapor Dito Mahendra tidak kunjung datang ke pengadilan. Tidak sependapat dengan putusan hakim, jaksa penuntut umum mengajukan banding. Merespons langkah jaksa, Nikita mengajukan banding untuk menguatkan vonis bebas dirinya. Ini Polres awalnya. Kemarin ditangani sama Polda. Karena kan setahu saya, waktu itu kan saya kan dilaporinnya di Polres sama Dito kan. Sampai akhirnya ada pengumuman jam 3 pagi, penggerebekan, sore-sore di rumah lagi gak ada saya, terus penangkapan di Senayan City, di public area. Taunya di Polres, kenapa di Polda? Enggak, Dito dilaporinnya oleh Kejari ke Polda. Ya kenapa Kejari ngelaporinnya ke Polda, harusnya ke Polres. Gak mau tahu kenapa di Polda, ada apa.